akan memberikan hadiah satu jabatan. Miku tak patini dhewe. Kan aku anaknya ibu juga toh. Oh iya lupa. Kita lihat sekarang dia masuk tim senior loh. Ikut. Angkringan sepi, Noki kak ono, dan di pisanku Nandi. Apa itu? Miku tak patah ini dewe. Aku akan membuat sayembara. Sopo sing isok dino iki. Gawe. Iku apa sayembara? Jogo angkringanku. Gak mau tahu. Pengumuman. Siapapun yang mau menjaga angkringanku, angkringan merah, langsung saja datang ke sini. Kita akan memberikan hadiah satu jabatan. Yes. Kayak eh cacang klanting kok iso itu kan selama Noki gak ono aku sing jogo iki aku sekabotan sepatu gak iso pokoknya kudu aku kenteng ngerti. Kamu kan tahu yo aku iki lanang kene gak iso ngempet guyu. Hey, kalau di luar gemoy kok kamu kayak begini kok rengginang sama diabetes. Kamu apa? Ngapa kok protes? Gak pasti mikir temenan. Kenapa kok gak aku aja sing jogo? Heh, awakmu iku sak periode ae lho kerjamu gak bener. Kok ate-ate ngelamar nang angkringan merahku ini? Meremehkan aku. Sampe karo aku iku mantan komando pasukan khusus. Khusus apa nang di? Sampe ro pasukan kata. Ya, kok sing ngelatih? Kamu. Apa lah yo aku takon. Kok iso ngeyel? Karena aku takon. Kok iso ngeyel? Tak pateni mikmu gak iso ngomong. Ayo ngomong. Tak urupno. Kok iso koyo ngono. Kan aku cantik, pinter, suka selfie. Wes pokoknya gak terima aku, dua aku sing jaga angkringan. Gak iso. Kok iso awakmu sak mono? Kok iso koyo ngono ate jaga angkringan merahku ini? Tidak bisa. Harus aku. Aku gak ono kerjaan maneh soalnya. Kan kan wis pensiunan, soge punya kuda di mana-mana. Ayo, jawaben. Kudaku wis tak gaden. Gak iso. Kamu boleh mendaftar lagi di sini. Kita akan menunggu untuk kontestan yang lainnya. Kontestan. Kon iku mau. Loh. Kuhru. Loh. Ibu kok ada di sini? Loh. Kan saya yang punya angkringan, Pak. Bapak namanya siapa? Kan aku anaknya ibu juga toh. Oh iya lupa. Gimana toh ibu ning rumah? Oh iya. Kamu kamu petugas angkringan ya? Loh. Iya. Iya. Gimana toh kan ibu yang nyuruh saya. Iya, sini. Loh. Sini. Ibu yang undang. Iya, sini. Ayo. Sini sudah diem semuanya. Solid. Untungmu gak garing aku. Sudah. Sesama Constance tidak perlu bertengkar. Duduk. Namanya siapa? Ini yang sayuran ya, Bapak Genjer itu ya? Iya. Kalau yang itu kan bersahaja berwibawa, ya. Ini kok pakai katoan gini? Saya ini kan merakyat. Oh iya. Saya ini dulu kalau Mas mimpin di daerah Jawa Tengah itu merakyat loh saya. Oh iya. Saya tuh
sampai diajak channel YouTube mana-mana itu kan berarti kan saya kan merangkul anak muda. Iya. Cuman masalahnya di sini tuh saya botonya petugas angkringan, Pak. Mau. Oh, pengalaman saya ini saya udah diterpa. Dari muda saya udah cari uang sendiri. Oh iya. Anak saya juga gede ini saya ajarin kamu enggak usah saya kasih uang. Oh iya. Tukuruku. Bapak dari mana? Saya. Ya. Tadi habis ngecek venue GBT itu loh. Kenapa, Pak? Ya, memastikan aja semua berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan rules-nya. Aduh. Soalnya yang U20 kemarin saya... Like di Twitter saya. Sama pemain timnas muda kayaknya nggak punya karir di masa depan. Lah kok tadi sekarang dia masuk timnas senior loh. Karirnya redup loh. Sudah cukup, kita sudahi Pak, gak kuat Pak. Ibu mau kemana? Oh iya. Ke saya sini yang, aja Bu. Iya, saya kan yang punya angkringan merah ini. Oh iya, ya, gimana sudah. Bu? Masa terima saya... kasih sudah hadir. Loh, Bapak, terima kasih sudah hadir. Ini Bapak yang nyomot anaknya teman saya buat maju itu ya, buat jadi wow. Padahal katanya KTP-nya masih sama saya loh. Karena KTA-nya masih sama saya loh. Udah ngikut yang pohon-pohon aja kamu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini saya butuh. kok iso digonok loh. yang sopan. Ketokrok. Kamu sudah mengkhianati bapak saya ya. Ya. Kok bisa? Kamu siapa? Hai, kamu. Siapa kamu? Ipin. Ipin. Tahanan ditapuk lho. Halo, Partai Keluarga Berencana. Oh, Keluarga Berencana. Kenapa kok bawa gitu? Kenapa kok bawa gitu, Pak Ipin? Ya, saya gak punya program apa. Loh, ini Pak Ipin yang terkenal itu. Ya. Yang katanya kalau kepilih mau. Tukurukukukru. Iya. Kok iso macam di Indonesia tapi dibebasin negara liya. Tapi Bapak Ipin sudah mengkhianati angkringan biru. Ijo. Ikut. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Demokrasi maksudnya, demokrasi. Itu ya. Maksud saya. Ya. Demokrasi mutlak. Demokrasi itu mutlak. Demokrasi. Ini Surya akan bekerja editor kita. Ya. Ya. Apa maksud Anda datang ke sini, Cak Ipin? Saya ingin meramaikan pemilihan ini karena saya rasa saya adalah pemegang basis kuat MU. MU. Apa visi dan misi Anda untuk ini, saya tanya semuanya ya. Duh. Sekarang ke Bapak Genjer terlebih dahulu. Apa visi misi Anda? Genjer kon kula apa ngatek lungguh wae. Kene lho. Apa visi misi Anda untuk memajukan memajukan lunggu wocok memajukan angkringan merah ini. Jawab, jangan senyum-senyum aja. Loh, saya kan menebar senyum kau semua warga. Loh, apa salahnya saya lo? Banyak kok kan menengkan ini tak kok misi-misi. Ini untuk memajukan angkringan merah saya, apa ini Pak? Misi-misi pertama saya akan menjatuhkan dia dengan cara mainnya LC dek ngarepe ya. Bingung kan kon. Kok gitu? Terus apa lagi yang kedua? Minim 2. Ini enggak apa-apa dimulai dari saya dulu. Nanti takutnya kan saya dicontoh sama. Oh ya, luar biasa. Tepuk tangan. Berikutnya. Dimulai dari ini dulu saja. Iya, iya. Itu saya. Hai, kamu. Kamu, maaf, Bapak pensiunan. Ini sebagai Anda yang sudah lama
jumpa dengan musuh di peperangan, Pak. Ini saya banyak ini, Pak, sebentar. Musuh kanan kirinya. Saya jawab dulu. Sebentar. Iya. Berdiri, Pak. Aku. Sepatumu itu adikmu tak? Bapakmu Adidas ya? Gimana, Pak? Aku nek misalnya njogo angkringan iki, gak ngarau nuk maling, karena maling paling sakno mbak aku. Kok iso ngono? Semburu disantuni aku. Kok gitu? Gak pokoknya gak ono pasti gak ono maling. Dan nek misale ono aktivis rene, okay. Pasti tak yakin lo ilang. Oh, luar biasa. Begini. Ah! Bapak Ipin, mohon maaf. Ditipu. Harus sampai ngono kan. Fian, Pak Genjer. Ah, ibu ini. Bapak. Iya. Yang rambutnya putih. Apa? Iya. Enggak kelihatan. Rambut bapak putih dan belu. Bapak, yeah. Seperti rambut bapak yeah. yang berterbangan apa juga yeah. sesuai dengan visi misi bapak yang omong kosong, Pak. Loh, masa ibu saya sendiri ngomong-ngomong kosong? Mau saya jelasin dari rambut yang tadi kalau dibiok langsung bertebaran itu adalah visi misi saya yang berhasil merangkul seluruh wilayah di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, saya akan memajukan angkringan ini menjadi lebih modern. Oke, apalagi, Pak? Mau lebih modern lagi, saya akan mengganti yang jaga warung bukan lagi manusia. Oke. Tapi transformer. Oke, luar biasa. Saya enggak dong, Pak. Kan saya yang nanti akan merekrut bapak. Loh, ibu tinggal duduk di kursi yang tertinggi. Nanti ibu tinggal nyuruh saya tinggal nyuruh anak buah saya. Kan itu birokrasi yang kita lakukan selama petugas ini. Petugas angkringan luar biasa. Iya, petugas angkringan dan lain-lain. Untuk pembayarannya saya tidak menggunakan uang tunai. Oke. Ada lagi, Pak? Sudah. Oh, ya makasih. Pak Ipin. Pak Ipin sebagai Gus. Masa... ya maaf, Gus. Gus Ipin. Gus, Agus. Bapakku. Wah, Gus, Agus. Wijaya. Kok bisa berani Agus sama Wijaya. Mbak oh, Cuan. Ya. Agus Wijaya. Bapak ya adikku. Apa? Bapakmu siapa jenis? Andi. Andi. Ah, anaknya Andi. Anak Andi, anak Agus, anak Witarto. Kadu bapak. Kadu bapak. Ade bapak. Bapakmu presiden pertama bener. Saya ini nama Nyuwangi. Saya pastinya akan menghijaukan Indonesia. Kenapa begitu, Pak Ipin? Karena saya dari golongan hijau di salah satu agama, maka saya akan menghijaukan, saya buat satu pulau Jawa ini seperti Bromo hijau. Waduh, enggak perlu dibakar ya berarti ya? Enggak perlu. Yang penting jangan ada priwet sampai saya menjabat. Terus gimana? Dan pastinya tidak luput atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengiringi langkah saya akan mengadakan pengajian setiap jam 7 malam. Setiap hari selama saya menjabat. Ngantuk. Apa Pak Ipin? Coba aja mari. Neko yo. Iso neko kene sikile. Tapi dengkulnya lurus. Cukle ya angle-mu ya. Mohon maaf.
maaf, mohon maaf Pak Ipin. Iya. Dilanjutkan Pak Ipin. Nah, seperti itu pasti saya akan memperbanyak kegiatan-kegiatan pengajian yang dimana agar semuanya beriman. Seperti semua Indonesia, saya akan bikin nyombang. Indonesia beriman. Indonesia beriman. Indonesia beriman. Loh, itu kan gayanya beliau. Oh, kau mempengaruhi aku. Allahu Akbar. Ya Allah. Sebenarnya saya tidak punya visi misi, jujur, karena kok berani mendaftar di Angkringan Merah kalau tidak punya visi misi? Tangkap. Cukuruku. Oh, luar biasa. Terima kasih, silakan didudui. Ini. Kan saya ngomong gini. Baik. Duduk bertiga. Ini menggambarkan rakyat bingung memilih. Astagfirullah, dewa sejili, ya Allah. Karir kuket munggah. Masih langsung ceblok. Terima kasih untuk Bapak Panglimi. Prabiwi. Maaf, Bapak Prabiwi. Cukuruku. Gus Ipin dan Bapak Genjer. Genjer. Nutrijer. Ah, kayak bokong lek ginjur-ginjur. Lo jangan menertawakan lo kamu. Kenapa? Ya tidak boleh ditertawakan ini. Ini orang yang ber apa? Wibawa. Namanya aja Vian Wibawa. Wijaya. Wijaya. Yang guyu. Baik, tapi saya sebagai pemilih Angkringan Merah ini ragu-ragu dengan visi dan misi Anda. Saya ulangi lagi. Saya sebagai owner dari Angkringan Merah ragu-ragu dengan visi dan misi kalian. Wah, tidak bisu. Nah, bisa. Bahasa Thailand. Thailand. Luar biasa. Untuk pemilihan. Durung. Hah? Durung. Oh, durung mari. Cari. Durung menang. Untuk pemilihan. Sik quick count kok iki. Iya, betul. Tapi kalau di Indonesia kan belum pemilu sudah tahu siapa yang menang. Karena dia punya lembaga survei sama Medeni lah. Kayak ngawur lah. Ulang tahun dah. Paling mote. Rambut ucap. Ternyata dia adalah mata-mata dari Bapak Ginjur. Wah. Kamu curang. Saya batalkan pemilihan angkringan yang menjaga ni angkringan merah. Saya batalkan. Hore. Loh. Lah terus ini saya gimana loh? Saya udah datang jauh-jauh dari rumah saya loh. Saya tidak peduli karena akan saya teruskan angkringan merah ini dengan anak cucu saya turun temurun. Karena itu adalah kebiasaan kami, angkringan dinasti.